Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sintang Game ya. Seperti yang kalian lihat teman-teman, di video kali ini teman-teman kita akan update lagi ya PS 2021 PS4 kalian ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game, silahkan teman-teman subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa lonceng ya teman-teman, bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari Sintang Game. Nah teman-teman wajib tonton video ini sampai selesai sambil saya jelaskan. Nah kita akan langsung gas ke videonya ya teman-teman. Kita akan mereview sedikit ya transfer terbaru dari option file ini teman-teman. Nah seperti yang teman-teman lihat, kita langsung masuk ke menu edit dan teman-teman bisa lihat di sini ya, transfer untuk Arsenal ya. Kita masuk ke Liga Inggris dulu teman-teman. Nah seperti kita ganti dulu nih. Oke, ini Gabriel Jesus, ini videonya sengaja saya cepatkan supaya tidak lama ya teman-teman. Dan di sini Aston Villa, nanti teman-teman bisa langsung bisa pause dulu videonya ya kalau untuk lihat transfer. Nah ini saya cepatkan, ini sih sudah full update ya teman-teman, kan sebelumnya sudah install update option file di video saya yang sebelumnya ya teman-teman. Dan situ saya sudah edit dan ini ada penambahan sedikit ya teman-teman. Dan sini ya Zakaria, terus ini Fana, dan ini Koulibaly. Nah terus ini CP teman-teman, itu James Mateta, dan sini Eduardo. Wilfred Zaha ini sudah dengan jersey yang terbaru di Crystal Palace teman-teman. Nah pokoknya di sini rata-rata sudah baru ya teman-teman, dan ada penambahan sedikit ya buat teman-teman yang sebelumnya sudah pakai install option file dari Sintang Game ya. Nah teman-teman ini nggak perlu hapus-hapus lagi edit data teman-teman, cukup hapus image-nya aja teman-teman. Nah teman-teman hapus semua image-nya, terus teman-teman save ya teman-teman, save. Nah terus teman-teman langsung aja install ya, install di import datanya ya, seperti biasa import tim ya teman-teman, langsung klik langsung import aja. Nanti di sini pasti filenya langsung terupdate ya teman-teman. Ini tapi khusus option file yang sudah pakai dari saya teman-teman. Nah buat teman-teman yang belum pakai option file dari saya sebelumnya ya teman-teman, ini wajib kalian hapus edit data dan semua image -nya. Nanti akan saya jelaskan di pertengahan video ya teman-teman. Sekarang kita akan mereview dulu updatean dan jersey transfer pemainnya nih teman-teman. Bisa lihat ini sudah ada Gordon di sini. Terus di sini sudah ada Tarkowski, Mikelenko, Ruben Vinagre, dan lain-lain teman-teman. Ini Fulham juga ya, sudah dengan jersey terbarunya. Ya, seperti teman-teman lihat di sini sudah ada Mitrovic ya. Willian juga sudah ada nih, Liverpool ya, seperti yang teman-teman lihat sudah tidak ada penama Liverpool, paling ya Arthur Melo ya kemarin masuk. Dan sini ada Dubravka nih, Manchester United. Nah ini Anthony, ini Cristiano Ronaldo. Oke terus kita langsung ke Newcastle teman-teman. Nih El Karius sudah masuk ke dalam Newcastle teman-teman ya, ini rata-rata pemain dari Newcastle. Nah ini Bournemouth dengan jersey-nya yang terbaru juga teman-teman ya. Di sini sudah Anthony dan yang lain-lain, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Pokoknya ini sudah update terbaru dengan nomor punggung fix ya, nomor punggung sesuai dengan pemainnya. Dan di sini juga ada Luis Suarez teman-teman ya, di Wolverhampton. Oke kita lihat PSG. Oke sudah sepertinya. Terus Inter ya, ini Inter, ini Lazio, ini Juventus ya. Terus Milan, Roma ya teman-teman bisa lihat. Ini sudah ada Belotti di sini ya teman-teman, terus Dybala dan ya lain-lain. Oke sudah update ya pokoknya teman-teman, nanti teman-teman bisa install ya. Ini terus kita lihat pemain Ajax ya, ini pemain Ajax sudah terupdate lah ya. Mungkin kalau masih ada pemain-pemain miss yang kurang, itu karena nggak ada di database nya belum saya edit baru ya teman-teman. Tapi nggak masalah ya, ini cukup lah untuk kalian main ya. Ini PSV ya. Terus kita lihat juga ke Benfica ya, Benfica ini juga sudah kita update ya. Terus ya teman-teman bisa lihat nih, P. Musa, Coutinho, Gonçalo Ramos ya, David Neres, Thiago Araujo, Gil Dias punya sudah lah ya. Ya teman-teman bisa lihat ini Porto juga sudah ada, Evan Nelson, Veron, Samuel ya, Diogo Costa. Terus di Sporting Braga juga sudah ada ya, sini Sporting Lisbon juga sudah ada Trincao ya teman-teman, Arthur Gomez, Javon Cabral. Dan sini Liga Santander ya, ini Barcelona ada Lewandowski, Ferran Jutglà
Ya, Frank Kessie, Gavi. Terus siapa lagi ya di Barca ini? Oke, sini Wague ya. Sudah update sih ya, teman-teman. Dan ini Getafe, teman-teman bisa lihat di sini Maximo Pick, Juan Iglesias, Aguileri ya di sini. Terus ini Karim Benzema, Camavinga, Tchouameni. Oke, maafkan ya teman-teman, video kali ini cukup lama ya teman-teman, karena proses editing yang cukup ya, kita edit untuk di Rental PS ini belakangan Rental PS cukup ramai teman-teman, jadi editannya lama ya teman-teman, maaf ya. Nanti teman-teman bisa dapatkan linknya di kolom komentar, nanti teman-teman bisa download semuanya teman-teman, dan nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar apa saja yang kurang ya. Option file ini sih masih jauh dari kata sempurna ya teman-teman, tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau teman-teman kecewa dengan option file ini. Nanti teman-teman di sini kan editannya itu berbentuk custom teman-teman, jadi untuk customnya itu ada 7 tim seperti biasa teman-teman, 7 tim: Arsenal, Manchester United, Barcelona, Juventus, AS Roma dengan Bayern Munchen, itu kita custom teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan cara pengeditan di competition strukturnya teman-teman ya. Tapi ini bisa juga digunakan untuk Master League ya teman-teman. Nah, ini dia tim-tim di Liga Turki ya teman-teman, yang sudah terupdate ya teman-teman ya, walaupun enggak semua ya teman-teman, tapi ini cukup lah ya untuk membantu teman-teman semua di rumah ya teman-teman. Ini Yilmaz, ini Gomis, Sekropik, Dennis Mertens, Icardi ya, Rashica. Terus di sini ada Juan Mata juga teman-teman, dan siapa lagi nih di sini, El The Boys ya, Van Aanholt dan El Torreira juga sudah ada. Dan di Istanbul masih sehir di sini teman-teman, sini sudah ada Mesut Ozil ya. Nah, ini Betaure. Terus Leo Duarte ya teman, dan El Biglia dan T Sigersi teman-teman. Nah, ini Kasim Pasa, Konyaspor, Rizespor, Trabzonspor itu sudah teredit ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih Trezeguet. Terus Yasici. Ini Marek Hamšík ya. Oke. Victor Hugo. Nah, oke, sepertinya kita lanjut lagi ya ke liga yang lainnya teman-teman ya. Oke, di Bundesliga ya kali ini teman-teman, kita lihat itu pemainnya rata-rata sudah update lah ya teman-teman, bisa cek ya. Nah, ini sudah. Terus kita langsung kita lihat itu J-Liga ya, kita save dulu teman-teman. Ini barusan saya edit, jadi kita harus save dulu sebelum ada sesuatu nanti ya. Kita lihat dulu jersey-nya sekarang teman-teman. Kita akan langsung ke jersey Arsenal ya, Arsenal dan Aston Villa. Nah, teman-teman bisa lihat nih jersey-nya yang terbaru. Oke, sudah mantap ya. Oke, ini Brighton Albion dan Brentford ya teman-teman, bisa lihat ini. Nah, ini yang terbarunya teman-teman. Nah, ini videonya saya cepatkan ya sengaja supaya waktunya tidak lama teman-teman, karena kalau saya tunjukkan satu-satu semuanya ini pasti makan waktu 1 jam atau 1 jam lebih lah ya teman-teman untuk editan ini. Nah, ini sudah baru ya. Terus kita lihat Everton dan Fulham juga, ini jersey-nya yang terbarunya teman-teman. Oke, ini yang keduanya ya, dan ini yang ketiga, masih bawaan yang lama teman-teman. Jadi yang terbaru itu 1-2 aja. Seperti yang lain sih nggak perlu ya, yang lain sih sudah lah ya, pasti teman-teman sudah lihat di video saya yang sebelumnya teman-teman. Sini Leicester ya, Leicester dengan Liverpool sudah full ya, sudah full. Terus Manchester City dan Manchester United. Nah, ini teman bisa lihat home away. Nah, ini yang ketiganya juga teman-teman. Nah, ini keempat dari Manchester United. Oke, sudah ya. Terus kita lanjut ke Bournemouth dan Southampton ya. Nah, seperti teman-teman lihat itu jersey-nya sudah yang baru teman-teman.
Terus ini jersey home ya dari Bournemouth dan jersey away dari Bournemouth dan jersey home untuk Southampton ya. Ya, kita lanjut lagi ke Tottenham ya, teman-teman. Ini Tottenham dan West Ham ya. Sudah jersey terbaru ya. 1-2-nya lah, 1-2-3 ya untuk Tottenham yang ketiga sudah mantap. Ini Wolves juga sudah yang terbaru mengenai jersey-jersinya ya, teman-teman. Oke, kita langsung lihat ke PSG ya. Nah, di PSG ini juga sudah yang terbaru nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu yang 1, 2, dan 3-nya sudah yang terbaru. Terus kita lanjut lagi ke liga yang lain lagi, teman-teman. Inter dan Juventus ya, sepertinya kalian sudah paham lah. Inter dan Juventus sudah yang terbaru ya. Jadi nggak perlu repot-repot lagi kita edit ya, teman-teman. Terus, nah ini yang kedua, yang ketiga Inter dan ketiga dari Juventus ya. Keempat masih yang lama sih, teman-teman. Ya, kita pakai yang ini aja, teman-teman. Oke, terus Milan, Roma ya, Roma dan Milan ya. Ini jersey home-nya seperti yang teman-teman lihat. Ya, ini jersey away. Ini jersey yang ketiga ya. Ah ya, jersey untuk Roma dan AC Milan, teman-teman. Terus kita akan lihat lagi untuk Liga Santander, Athletic Bilbao dan Barcelona ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat ini sudah terupdate ya, Athletic Bilbao dan Barcelona. Ini jersey yang keduanya, oke. Jersey yang ketiga, oke, sudah. Sejauh ini teman-teman pasti paham lah ya, pasti tinggal install aja nanti teman-teman, option file-nya gampang sih ya. Ini kemarin juga banyak bertanya kepada saya nih, kapan option filenya rilis ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Sintang Game ya, yang masih setia dengan option file dari Sintang Game, walaupun di channel-channel lain sudah ada yang banyak upload ya teman-teman, dengan editan-editan terbaru dari mereka ya teman-teman. Oke, Bayern Munchen dan Borussia Dortmund ya. Oke, kita lihat dulu jersinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, jersinya 1, 2, dan 3 ya. Sudah mantap ya, teman-teman. Oke, Union Berlin ya, kita coba lihat juga Union Berlin dan Werder Bremen. Ya, ya sudah terbaru ya. Yang kedua kita coba lihat, yang ketiga, oh, tiganya belum ya, teman-teman. Tiganya nggak kena edit, teman-teman ya. Oke, terus kita lihat Leipzig ya, Leipzig dan Wolfsburg ya. Nah, ini sudah yang terbaru teman-teman ya. Oke, sudah mantap ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung ke tahap untuk menginstalnya teman-teman. Nah, teman-teman masuk dulu ke menu edit ya, teman-teman masuk ke menu edit ya. Teman-teman harus wajib tonton video ini sampai selesai teman-teman, agar teman-teman paham ya. Kalian langsung masuk menu edit tadi ya, import export, terus kalian delete semua image yang ada di PS4 kalian teman-teman, di gamenya ya. Oke, strip S ini kalian hapus, hapus semua ya teman-teman, hapus semua. Kalian ikuti video ini pelan-pelan, kalau masih nggak paham kalian bisa tekan pause ya teman-teman. Dan tim emblem ini kalian hapus juga ya, ada sekitar 205 file yang punya saya, nanti kalian hapus semua. Oke, setelah selesai, terus kalian ini hapus juga ya yang logo ini. Oke, lanjut lagi manajer foto, kita hapus semua teman-teman. Nah, sudah. Terus stadium image kita hapus. Oke, dan lanjut lagi ya ke ini sponsor logo image ya teman-teman, hapus semua. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, di sini teman-teman wajib perhatikan teman-teman. Ya, di sini teman-teman langsung save aja filenya ya. Setelah kalian hapus, kalian save teman-teman. Nah, setelah kalian save ini teman-teman, kalian langsung keluar dari game ya teman-teman. Nah, teman-teman keluar dari game. Sebentar, kita saya akan tunjukkan. Teman-teman keluar dari game ya, keluar dari game, dan kalian lalu masuk ke keluar dari game, close application. Nah, setelah kita close ya, teman-teman langsung cari storage di PS4 kalian ya. Di storage ini kalian masuk, klik aja
ya, sistem storage kalian klik aja dan cari file yang ada PES 2021 PES4 kalian. Nah ini dia eFootball PES 2021 season update ya. Kalian klik aja filenya, terus kalian hapus edit data ya teman-teman. Ya cukup hapus edit data teman-teman ya. Setelah itu kalian langsung masuk ke dalam gamenya lagi teman-teman. Nah langsung masuk ke dalam gamenya ya. Oke, setelah itu kita tunggu sebentar. Ini koneksi internetnya cukup lemot, teman-teman. Ya. Oke, sudah masuk ya. Kita langsung masuk ke menu edit ya. Setelah kalian masuk menu nih. Kita masuk menu edit ya, seperti ini. Nah, akan tulis ada tulisan muncul create edit data, teman-teman, ya. Nah, kalian kita cek dulu, teman-teman, apakah masih ada image yang tertinggal di game PES kalian ya, teman-teman. Kalian masuk ini. Nah, di sini kan kosong semua nih, teman-teman. Nah, belum update kan di sini ya. Berarti seperti baru ya, teman-teman. Jadi belum pernah di-update sama sekali. Nah, kalian langsung klik aja import ya, import team. Nah, kalian import team. Terus di sini file nanti yang kalau kalian download itu kalian ekstrak aja, colokkan ke PS4 kalian. Nah, akan ada muncul seperti ini ya, teman-teman. Ya, di sini ada 603 file ya, teman-teman. Nanti kalian import aja, import team seperti yang saya lakukan di video ini, teman-teman. Kalian ikuti caranya ya. Ah, ada 603 file. Ini kalian tunggu sampai selesai ya. Itu kira-kira sekitar 30 sampai 40 menit untuk menginstalnya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harap bersabar ya, teman-teman. Nah, di sini sudah selesai teman-teman, finish importing data. Ya, kita lanjut ke import kompetisi ya, teman-teman. Ya, kita lanjut dulu import kompetisi. Ya, di sini teman-teman kita tekan kotak aja, go to detail setting dan teman-teman centang semuanya. Itu ada 51 file. Oke, tunggu sebentar ya, teman-teman, sampai selesai. Nah, sudah selesai, teman-teman. Di sini kalian langsung pergi ke save ya, teman-teman. Save. Nah, teman-teman save edit data ya. Override kalian pilih yes. Setelah itu kita tunggu sebentar. Nah, kalian langsung pergi ke competition struktur seperti yang di video ini, teman-teman. Nah, terus kita langsung pilih kita langsung pilih ke draw size ya. Draw size, lalu kita ubah Bundesliga-nya di 18, teman-teman. Nah, kita langsung masuk ke Europe ya di sini ya. Kita pilih dulu di Bundesliga. Nah, kita atur dulu nih teman-teman, karena Bundesliga bawaan PS4 ini gamenya masih berantakan ya. Nah, kita ganti Salzburg jadi Leverkusen, Armenia kita ganti dengan Bayern Munchen yang ada di bawah nih ya teman-teman. Bayern Munchen yang ada di bawah ya, ingat ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut lagi teman-teman. Nah, kita edit lagi nih CSKA Sofia ya, kita atur lagi ya teman-teman. CSKA Sofia kita gantikan dengan VFL Bochum ya, kita ganti dengan VFL Bochum. Oke, ini sepertinya sudah semua ya. Oh, masih belum ada Ferenc Vakrosi ya. Ini kita ganti Ferenc Vakrosinya dengan Schalke ya, teman-teman. Nice. Oke, sudah mantap ya sepertinya. Sekarang kita akan lanjut lagi ke liga yang lain ya, Liga Premier League. Kita atur juga di Premier League. Ini Arsenalnya kita atur dulu ya teman-teman ya, dengan Arsenal yang editan. Oke, nah terus Manchester United editan kita pindahkan ke Liga Premier League ya, kita ganti yang ofisialnya. Ini sudah mantap. Nah, kita tinggal atur ya kompetisi struktur Premier League sekarang. Burnley ini kita ganti dengan Brentford ya. Oke, Bournemouth juga kita masukkan. Bournemouth kita ganti dengan siapa sih? Sheffield United. Dan West Brom ini kita ganti dengan Nottingham Forest ya, teman-teman. Nah, oke. Sudah dengan struktur liga di Liga Inggris ya, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ke liga selanjutnya, teman-teman. Di Liga 1 ini kita ganti dulu PSG yang editan yang officialnya kita ganti dengan yang editan, teman-teman. Yang editan itu ada di Order European League ya teman-teman. Iya, teman-teman harus ingat itu ya. Oke, terus ini sudah ya Liga 1 ya. Kita lanjut lagi ke liga selanjutnya. Ya, Serie A ini saya cukup bingung nih Serie A nih. Oke. Oke,
kita Juventus kita edit dulu tuh, ganti dulu dengan Juventus yang editan yang ada di Order European League. Nah ini dia, kita ganti. Terus yang Roma juga kita ganti teman-teman. Roma ini kita ganti dengan yang editan, dengan yang official di Serie A. Oke, sudah mantap. Sekarang kita tinggal atur ya competition struktur Serie A, liga yang sekarang ya. Ini Benevento kita ganti dengan siapa di sini? Cremonese ya, Cremonese. Terus Empoli juga ya sudah masuk ke Serie A, kita gantikan dengan siapa di sini ya? Proton ya. Oke. Terus Cagliari kita ganti Lecce kali ya teman-teman. Oke. Sudah mantap ya. Terus siapa lagi nih? Siapa lagi yang kita ganti? Parma ya. Oke, Parma kita sudah ganti Monza. Bologna, Salernitana. Tapi sebentar dulu, teman-teman. Kalau nggak salah itu Bologna masih masuk ya. Kita ganti dulu. Oke, kita atur dulu ya. Salernitana ini di bawah nih, huruf S nih. Ya. Bentar. Oke. R di bawah, R di bawah. FG. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Lazio. I di atas ya. Juventus kita ganti. Terus Roma ini ya, di sini aja ya. Nah, Milan ya di sini. Oke, seperti inilah ya teman-teman ya. Oke, ini Genoa kita ganti Bologna nih kalau nggak salah teman-teman. Genoa nggak ada di Liga Serie A nih. Oke, sudah mantap nih ya untuk Serie A-nya. Kita atur lagi sedikit ya. Oke lah ya. Nah, cukup lah ya, kita atur segini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa urutkan lah sesuai abjad lah ya teman-teman. Liga lain saya nggak edit sih, paling Liga Santander ini kita ganti ya, Barsanya ya. Barsanya kita ganti dengan Barsa yang sudah diedit ya, yang ada di Order European League. Nah ini dia. Sepertinya sudah pas lah ya, sudah pas ya. Tapi Liga Santander kita edit dulu ya, sebagian. Ada yang sudah ke Liga Smart Bank ya, kalau nggak salah teman-teman. Ini kalau nggak salah Alaves nih, nggak main lagi dia. Ganti Almeria. Terus siapa lagi nih? Girona ya, Girona nih kita ganti dengan Granada, oke? Okay. Sudah. Terus kayak Espanyol kita ganti dengan Eibar. Terus siapa lagi nih? Levante ya. Levante ini kita gantikan dengan siapa sih? Mallorca ya. Nah sudah kita edit nih teman-teman, sepertinya masih ada yang kurang ya, itu ya, kita lihat sebentar teman-teman, sepertinya masih ada yang kurang. Oke, WSC ini kita gantikan dengan kalau nggak salah Rayo ya, Rayo Vallecano ya. Oke, sudah mantap ya, sudah kita ganti dengan Rayo Vallecano. Nah udah European League ini kita atur aja biar rapi ya teman-teman, kita atur ke bawah aja nih, kita ganti sini. Nanti terserah teman-teman mau atur gimana. Ini Werder Bremen masih ada di sini ya, ini harusnya masuk ke Liga Bundesliga ya, kita ganti dulu dengan SPVG ya, ini dia. Oke, sudah mantap ya. Oke, sudah mantap nih teman-teman, jadi kita sudah siap bermain nih ya teman-teman. Oke, sebelum setelah itu kita langsung save dan kita bisa mulai bermain seperti biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutor untuk menginstal Optim File terbaru kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua di rumah. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game, silahkan teman-teman subscribe, like, share, komen ya teman-teman. Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari Sintang Game. Oke teman-teman, saya dari Sintang Game, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See.